Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, senang sekali kita bisa berjumpa lagi di channel Hasna Service. Kali ini kita akan bikin tutorial bagaimana cara memasang power push button 3 pas. Alat ini digunakan untuk memutus dan menghubungkan dinamo atau motor listrik dari sumber tegangan. Seperti ini pemirsa, wujud dari switch atau power push button. Oke, sebelum kita melangkah ke tahap berikutnya, saya sekali lagi ucapkan kalau jari Anda sudah menekan tombol subscribe. Dengan menekan tombol subscribe, maka kami akan lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang lebih bermanfaat. Oke, seperti ini pemirsa, alat yang akan kita kasih power push button. Mesin ini berfungsi untuk menyedot debu ya. Nanti kita connect kabel power dari sumber listrik tegangan ke switch atau power push button. Oke, kita lanjut lagi ke pemasangan kabel ke switchnya. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kedatangan pemirsa semua, atas luangan waktu dari pemirsa semua. Mudah-mudahan pemirsa semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan murah rezeki, dan dimudahkan segala urusan dan bisa tercapai apa yang diinginkan. Amin. Oke, kita lanjutkan lagi ke pokok pembahasan. Kita akan menyambung kabel dari motor atau dinamo. Seperti ini langkah penyambungannya atau pengkonekannya. Mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat untuk semua pemirsa dimanapun Anda berada. Mesin ini menggunakan voltase 3 pas 380 ya. Jadi kalau di rumah pastinya tidak bisa. Kalau di rumah biasanya menggunakan voltase atau tegangan 220, tapi ini pakai tegangan power listrik 380. Dan pemasangan alat ini sangat sederhana sekali dan sangat mudah sekali. Dan perlu diingat, kalau memasang ini harus ada pendamping atau orang yang lebih mengerti dalam dunia kelistrikan. Oke, seperti ini pemirsa langkah-langkahnya. Setelah itu kita lanjutkan lagi ke bagian pengkoneknya. Di sini tidak ada mainnya pemirsa. Di sini menggunakan tegangan 380. Jadi plusnya itu ada 3 pemirsa. Biasanya dinamo ini menggunakan tegangan RST dan ground. Ground bisa jadi untuk pengganti netral ya, tergantung dari rangkaian koplan dinamonya ya. Tapi biasanya pakainya ground, tidak netral. Yang dimasuk 3 pas itu ada, kalau setrum itu plusnya ada 3 ya. Ada 3 yang sering biasa disebut fasa R, fasa S dan fasa T. Seperti ini pemirsa cara penyambungannya. Setelah
selesai penyambungan atau pengkonekan di kabel dinamo atau motor listriknya, langkah selanjutnya kita akan lakukan penyambungan kabel dari MCB ya, atau panelnya. Dan untuk penyambungan ini sudah dimatikan tegangannya, jadi aman. Ini tegangan pakai tegangan 380 3 pas. Untuk pemirsa dimanapun Anda berada yang baru saja menemukan channel ini, silahkan ditekan tombol-tombol like, comment, dan subscribe-nya. Jangan lupa share untuk meningkatkan rating dan kualitas. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih bagi yang sudah mendukung channel ini dari awal sampai sekarang ini. Dan terima kasih atas dukungan Anda. Channel ini sedikit demi sedikit mulai ada perubahan dan peningkatan. Saya ucapkan sekali lagi banyak terima kasih. Oke pemirsa, setelah kabel-kabel yang dari panel sudah terkonek, nanti kita akan pasang power push button, kita tempel ke salah satu body ya, yang tentunya sudah dilubangi untuk menempelkan atau mensekrup power push button tersebut. Oke, tonton terus dan simak terus videonya sampai habis, jangan di skip-skip biar tidak gagal paham atau putus pengetahuan. Seperti ini pemirsa, langkah-langkah pemasangan power push button. Mungkin alat ini sangat sederhana sekali dan sangat mudah untuk pemasangannya. Dan kita nantikan. Untuk pemirsa, jangan lupa untuk tekan notifikasinya supaya pemirsa tidak ketinggalan informasi-informasi atau video-video terbaru dari Hasna Service Channel. Dan saya nantikan komentar-komentar dari pemirsa, dikomentari sebanyak-banyaknya, dan silahkan memberikan usulan-usulan atau saran-saran yang membangun, tentunya dengan saran-saran atau kritik-kritik yang sopan dan membangun channel ini supaya lebih berkreatif lagi, supaya bisa lebih memaksimalkan lagi. Setelah pemasangan kabel grounding, nanti kita tempelkan body push buttonnya ke body mesin penyedot debu. Seperti ini pemirsa, push button sudah kita pasang, sudah kita tempel ke body. Langkah selanjutnya kita akan tutup power push button dan kita lakukan pengetesan atau trial mesin penyedot debu ya. Oke, tonton terus dan simak terus videonya sampai selesai. Seperti itu pemirsa, langkah-langkah penyambungan push button power
kita akan kembali lagi di video-video berikutnya. See you, bye. Hasna Service Channel. Kita lakukan pengetesan trial mesin.